Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, orang tua kami, bapak, ibu, abang jemaah salat zuhur Masjid Raya An-Nur yang dicintai Allah, dan semoga kita senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada suhur kali ini bertepatan tanggal 21 Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah, kita masih membahas kajian kita setiap Kamis ganjil yang berkaitan dengan tema-tema tazkiyatun nafs. Kali ini yang terakhir kita telah membahas tentang orang-orang yang bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensucikan jiwanya. Tidak ada satu perbuatan pun dia mulai kecuali dengan membaca bismillah. Yang kedua, ada kemarin 7 bacaan bismillah. Mudah-mudahan kita sudah hafal. Hari ini masuk bab yang berikutnya, ucapan-ucapan orang-orang yang bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan diri dari segala bentuk kesalahan, kemaksiatan, dosa-dosa. Ucapan yang paling dicintai Allah dari ucapan orang bermakrifah kepada Allah adalah dengan banyak bertasbih kepada Allah taala. Dengan banyak bertasbih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, perintah tasbih ini, berzikir kepada Allah taala, setidaknya dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dzikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah setiap pagi dan petang, pada waktu pagi dan petang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalimat perintah di situ, bertasbihlah kepada Allah taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula dalam surat Al-Hasyr ayat terakhir, apa kata Allah? Sesungguhnya yang ada di langit, di bumi, semuanya ini bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah yang ada di bumi, di langit, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Banyak Bapak Ibu, kalimat-kalimat, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai kalimat tasbih. Begitulah pentingnya tasbih. Misalnya pada surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Misalnya juga di dalam surat As-Saff, Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, maka bertasbih itu bukan hanya pagi dan petang. Ternyata di dalam surat Al-Insan juga Allah menyuruh kita bertasbih di sepanjang malam, Pak. Apa kata Allah? Wa minad laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Hendaklah kita ni dan pada bagian malam sujud kepada Allah dan bertasbihlah pada malam yang panjang itu. Tasbih, Pak. Luar biasa. Apa makna tasbih? Tasbih ini kata ulama, kalau kita lihat dalam kitab Al-Azkar atau dalam kitab Ihya, dalam kitab-kitab zikir, bahwa tasbih ini diambil dari kata sabbaha. Sabbaha ini ada makna dua. Pertama, sabbaha yang bermakna artinya subuh, pagi-pagi sekali, maknanya bersih. Yang kedua, sabbaha maknanya jauh. Makna sabbaha yang dimaksud dengan bersih itu adalah dengan bertasbih ini Allah bersihkan dosa-dosa kita.
Allah Subhanahu wa taala maha suci, Pak. Maha bersih, di antara bersih maksudnya adalah suci. Dan Allah Subhanahu wa taala tak kita puji pun tetap suci. Lalu apa pun gunanya bagi kita bertasbih kepada Allah? Agar kita disucikan Allah dari dosa-dosa kita. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam mafhum hadisnya, "Maukah kutunjukkan kepada kalian satu kebaikan yang mengalahkan kebaikan yang lain?" Kata sahabat, "Apa itu ya Rasulullah?" "Ucapkanlah olehmu subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah." Ucapkan oleh kita tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah berikan 1000 kebaikan. Allah jauhkan daripada kita 1000 keburukan, dan Allah angkat derajat kita 1000 derajat. Masya Allah. Maka tasbih ini banyak sekali. Bahkan kita lihat pula di dalam majmu' fatwanya Imam Asy-Syafi'i, apa kata beliau? "Aku tidak melihat satu ucapan doa, ucapan zikir yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah kecuali tasbih, sepertimana tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ini, apa fadilah tasbih? Satu, dosa-dosa kita diampuni Allah. Kedua, derajat kita Allah naikkan. Tiga, dijauhkan dari keburukan. Empat, kita pun diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk di muka bumi, di langit, di semana pun bertasbih kepada Allah. Maka Allah SWT masih lanjutkan kehidupan ini. Kalau sudah tak ada tasbih lagi, bisa jadi kita ini sudah dihancurkan. Sebab tasbihnya para hewan-hewan, sebab tasbihnya para tumbuh-tumbuhan, Allah masih hidupkan kita ini dengan pertahan Allah berikan hujan, Allah berikan rezeki. Sebab tasbihnya para hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan di antara tasbihnya orang-orang soleh di antara kita, dan kita ingin menjadi bagian orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan amal tasbih itu nanti Allah ridho kepada kita dan dosa-dosa kita dihapuskan. Pada bagian ini kita jelaskan setidaknya ada 5 ucapan tasbih. Tasbih ini maknanya adalah maha suci Allah, subhanallah. Ada 2 tasbih, satu tasbih muqayyad dan satu tasbih mutlak. Tasbih muqayyad maksudnya dibaca pada bacaan-bacaan tertentu. Misalnya pada takbir hari raya, bacaan ketika solat, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah rabbil azimi wa bihamdi. Bacaan-bacaan tasbih ketika amal-amal tertentu. Lalu ada bacaan tasbih dengan amalan-amalan mutlak. Kapan aja boleh dibaca, pagi, petang, siang, malam. Di antaranya ada 5 ucapan tasbih yang lazim. Yang pertama disebutlah di dalam kitab disebut adalah ucapan tasbih yang lazim dibacakan oleh seluruh makhluk. Yang di antaranya adalah ucapan tasbihnya para malaikat. Ucapannya ringan, Pak. Apa itu, Pak? Ucapannya subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ada yang menambahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini 2 kalimat, kata Nabi, 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan. Wah. Jadi kita mengucapkan ini saja, tadi saya sudah ucapkan, ayo kita ucapkan sama-sama. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan dalam lisan ucapan kita, tapi berat dalam timbangan amal. Semoga dalam timbangan amal kita dengan ucapan-ucapan tasbih ini. Ini ucapan kita ulama, ucapan tasbihnya para malaikat, ucapan tasbihnya hewan-hewan, ucapan tasbihnya tumbuh-tumbuhan, ucapan tasbih yang paling Allah cintai. Kemudian ada ucapan tasbih yang disebut dengan al-baqiyatus salih. Ucapan tasbih menjadi amal yang kekal kebaikannya. Ucapannya lengkap, Pak, ucapan tasbih ini. Ada 5 kalimat. Yang disebut dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tawakal atau qaula. Maka dibacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lazimnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa kata Nabi dalam sebuah riwayat, kata Nabi, sesungguhnya orang yang mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, maka baginya Allah beri pahala. Pahalanya itu ditanamkan pohon amal di surga. Yang pohon amalnya itu ditanya sahabat, seperti apa ya Rasulullah pohon amal itu? Kata Nabi, pohon amal itu lebih besarnya sama seperti kalau kalian naiki kuda, kalian tunggangi kuda lalu keliling pohon amal itu, maka 100 tahun perjalanan belum selesai lagi. Betapa besarnya pohon amal bagi orang yang mengucapkan tasbih al-baqiyatus salih. Coba apa ucapannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Lalu ini disairkan, diucapkan dalam ucapan-ucapan yang bersenandung, seperti mana misalnya Ustaz Jabir Abu Bukhari, seperti Ustaz Arifin Ilham, ucapan tasbih. Apakah dia termasuk nyanyian? Tidak, dia adalah zikir. Dia diucapkan dengan syair, dengan senandung, seperti mana kita baca Al-Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan zikir dengan senandung, dengan maqamat, dengan tarannum Quran. Lalu ketika dibaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dituduhlah ini nyanyian. Sembarangan tukang tuduh, Pak. Dia zikir dibawa dalam ucapan-ucapan, dalam senandung. Itu bukan nyanyian, itu zikir. Itu ucapan zikir. Lalu kalau ada orang bawa kepada itu nyanyian, ya baguslah. Tapi bukan bentuk nyanyian. Artinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menyanyi, bisa saja nyanyian yang tak mengingatkan Allah, seperti mana kita membaca Al-Qur'an. Maka ucapan itu adalah ucapan tasbih. Tak boleh itu disebut orang sedang menyanyi, enggak bisa, Pak. Diucapkan zikir kepada Allah. Kalau Ustaz Arifin Ilham kan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, meleleh mata kita kan. Nah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tak ada Tuhan yang disembah selain Allah, Allah maha besar dan tidak ada daya upaya kecuali hanya pada Allah. Ini orang yang bertasbih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ketiga, nanti dua lagi kita sambung pekan depan. Yang ketiga, ucapan tasbih yang diucap oleh istri Nabi, yang dibacakan Nabi, kata ulama disukai Nabi. Di antara waktu-waktu Nabi sempit, sibuk, misalnya satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu hari dari istri Nabi namanya Juwairiyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi solat subuh bersama istrinya, lalu Nabi pergi ke masjid, pulang dari solat subuh istrinya masih duduk di tempat solat tadi. Lalu Nabi tanya, Nabi pulangnya dah waktu duha, Nabi tanya, wahai Juwairiyah, kenapa engkau masih duduk di tempat solat kamu sampai waktu duha ini? Apakah engkau berzikir kepada Allah? Kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah. Mau tak kutunjukkan satu amalan yang aku sudah membaca beberapa kalimat mengalahkan zikirmu dari kamu tadi duduk subuh sampai waktu duha? Kata Juwairiyah, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ucapkanlah olehmu 4 kalimat, 3 kali, masalah samarah. Maka zikir itu seolah-olah kita dari subuh hingga duha sedang berzikir. Ucapannya, subhanallah wa bihamdihi. Ayo Pak Bu, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, kita ucapkan 3 kali. Di antara waktu sempit kita, misalnya subuh kita sibuk, baca itu. Kemudian kita asar, menjelang maghrib, menjelang isyak, kita sibuk, baca itu. Seolah-olah kita sedang berzikir di waktu yang panjang, dihitung oleh Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Inilah zikir-zikir di antara ucapan-ucapan tasbih di waktu-waktu bacaan-bacaan mutlak. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita, membersihkan hati kita, meninggikan derajat kita di antara orang-orang soleh dengan banyak bertasbih kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.